Base premium. Ya. Base premium bantuan lebaran. Mobil bis efisiensi ya. Ya, base premium kembali dari area Jakarta. Base premium. Ya. Base premium bantuan lebaran. Mobil bis efisiensi ya. Pasar Limbangan. Ada bis doa ibu ya teman-teman, kita sambil mantau arus lalu lintas. Buat yang baru bergabung, kemacetan dari arah Tasikmalaya ke arah Bandung Jakarta via Pasar Limbangan. Oke, untuk diketahui bagi para pemudik yang akan balik ke arah ibu kota dan pusat-pusat industri, kemacetan di Garut Utara biasa terjadi di pertigaan Pasar Malangbong, di Pasar Lewo, di Pasar Warung Banrek karena ada perempatan, kadang-kadang di situ juga macet. Kemudian yang paling dikenal yaitu di Pasar Limbangan ya. Oke. Kembali nih. Wow, mantap. Ya, ada Budiman nih, Budiman BT013 ya. Oke, Budiman dari Tasik tujuan Kalideres. Mantap. Budiman Tasik Kalideres BT3E128. Asli tuh. Nah, di mana? Di Lewo, Limbangan, Malangbong. Oke, ada bis Sinar Jaya ya. Aduh, dia berhenti tuh, ada motor ngambil jalur ya. Para pemotor jangan ngambil jalur orang, harus hati-hati ya. Oke, bus Sinar Jaya tujuan Jawa Tengah nih. Wonosobo ya, Bandung Wonosobo. Terminal Mendolo, papasan sama Prima Jasa Cililitan dan Sugeng Rahayu. Oke.
Ya, Cimanuk. Jauhnya. Kumang Bayu, Jat. Mang Bayu! Mang Bayu! Ya, doa ibu itu biasanya dibawa sama Mang Bayu ya, R27 dari Tasik tujuan Serang tim pagi. Gapuraning Rahayu dari arah Jakarta tujuan Karangpucung. Transjakarta, oke, bis-bis yang jarang ya, Transjakarta. Transjakarta ya. Ya, kemacetan hari Rabu ya, hari Rabu, kemacetan Rabu tanggal 26 April 2023 tepat pukul 9 lewat 40 menit di Cibogo, Sasak Besi, Sindang Suka, Cibatu, Garut. Kemacetan titiknya ada di Pasar Limbangan, jadi dari Tasik arah Bandung lewat Limbangan macet. Ainai, oke, siap. Terima kasih. Ya, Trans Jabodetabek Mayasari Bakti ya. Di belakangnya ada Prima Jasa ke Jakarta. Bekasi.